setelah sempat vakum akibat wabah COVID-19. Akhirnya warga bisa melaksanakan perayaan Tahun Baru 1444 Hijriah dengan semarak, salah satunya di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat. Warga memeriahkan Tahun Baru Hijriah kali ini dengan melaksanakan poe obor berkeliling desa. Berbagai tradisi dan acara dilakukan umat Islam untuk menyambut Tahun Baru Hijriah. Salah satunya dengan melakukan poe obor berkeliling desa seperti yang dilakukan oleh warga Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin. Ribuan warga mulai dari anak-anak hingga orang tua tumpah ruah di jalan-jalan desa. Dengan memegang obor, mereka dengan sukacita menyambut Tahun Baru 1444 Hijriah. Perjalanan mengelilingi desa, warga terlihat sangat bersukacita dan bahagia. Pasalnya kegiatan ini sempat terhenti beberapa tahun akibat wabah COVID-19 yang melanda. Rezi, salah satu panitia poe obor, mengatakan, setelah melakukan doa bersama di masjid dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriah, dan setelah sholat isya mereka langsung berkumpul di lapangan untuk bersama-sama berkeliling desa. Rangka acara penyambutan Tahun Baru Hijriah. Untuk peserta? Peserta itu dari anggota Karang Taruna dan pihak dari KHDI, peringatan dari Besar Islam. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.